Al-ilmu biqismati tarikah fiqhan wa hisaban. Satu disiplin ilmu yang membincangkan, yang memfokuskan tentang agihan harta pusaka si mati. Satu dari sudut fiqahnya dan yang kedua dari sudut pengiraannya. Dari sudut fiqahnya, dia berkaitan dengan nasab. Dari sudut fiqahnya, dia berkaitan dengan terma-terma yang kita sebut tadi. Barulah kita nak kenal dalam keluarga kita ni ada istilah-istilah yang disebut sebagai ashabul furud. Ada waris yang dinamakan sebagai asab. Dapat baki. Itu buat asobah ni. Bila situasi dia, ini kita akan huraikan nantilah. Saya bagi contoh status je dulu. Isteri atau suami kepada si mati hanya atas gelaran ashabul furud sahaja. Tak mungkin isteri dan suami akan dapat baki seperti seorang ayah. Ini kena faham. Kemudian, anak lelaki kepada si mati layak untuk mendapat harta atas status kedudukan dia sebagai waris asabah sahaja. Manakala anak perempuan layak untuk mendapat harta pusaka yang bapa dia lah, ataupun ibu dia, gantung siapa yang mati,